Izin boleh ngadep ke sini, Bu. Bu, izin boleh ngadep sini, Bu. Tarik. Aduh, 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 kebagian gambarnya, Bu. Tuh, ini lewat sini, lewat mana, Pak? Saya tadi dari Kami Sendung lewat Bangkali, dari yang dari Sendung, terus menelusuri lewat sawah, pinggir sawah kali itu, nyebrang, jalan. Jadi nyebrang ke sungai itu jalan kaki, Pak? Jalan kaki, Pak. Apa nggak takut dulu, Pak? Ya, gimana lagi, Pak? Selain jalan yang itu, yang jembatan yang roboh itu ada alternatif lain nggak, Pak? Enggak ada. 2 kilo jalannya. Sekitar kurang lebih 2 kilo lah. Bisa secepatnya di menggunakan jembatan sementara itu aja dulu. Sama penerangan, Pak, listrik. Ini kan sementara ini kan total. Halo, Bu. Ya, Bu. Kemarin kan hujan ya, hujan yang cukup keras. Kalaupun hanya sekitar paling 2 jam lebih, ya, ada 2 jam hujan, tapi air langsung keluar dari atas ya, dari hulu sungai. Kemungkinan kita hulu sungai itu dari, karena sekarang ini sungai Cibubuyan, jadi hulunya ada di Sumajaya, turun sampai ke sini. Tapi kami juga sedang ya, rencana untuk membuat bendungan di tempatnya yang memang seharusnya ini kan aliran sungai itu tidak ke sini tetapi ke arah sebelah kanan ya. Tapi karena ini kan aliran baru karena saking banyaknya yang tidak tertampung sehingga ini perlu perbaikan bendungan. Dan prosesnya sedang lelang sebetulnya karena tahun lalu kan ini juga banjir. Jadi tahun ini kita ada kegiatan atau rencana untuk membangun dan sedang masa sanggah, mudah-mudahan hari Kamis atau Jumat sudah bisa langsung turun ke lapangan untuk perbaikannya. Ibu, ini kan sebelumnya belum pernah terjadi, Bu, dan baru 2 tahun ini. Ya. Itu penyebabnya sendiri apa sih, Bu? Ya, ini perlu diinvestigasi, nanti saya tugaskan BPBD dengan BIK, ya, barangkali, atau dengan geopasial, ya. Jadi, dilihat penyebabnya apa, karena airnya sangat berat sekali, padahal kalau dilihat di intensitas hujan itu tidak terlalu besar, ya. Dan hanya 2 jam. Jadi apakah di atas ada yang ambrol atau apa?